karena ini kambing habis melahirkan lebih satu hari nggak keluar hari-hari ini. Nah, ini dilakukan pertolongan. Harus sih nggak sampai 2 jam setelah melahirkan keluar. Nah, ini nek kalau ini tidak bagus kadang-kadang bisa tidak tertolong. Oh, enggak. Ini masih terlambat. Enggak. Kalau infeksi. Mambu. Ini istilah ini ku retensio. Oh. Retensio, temone hari-hari ndak keluar. Supaya ndak ngalami ngeten, Pak. Iya. Pak siapa jenengnya, Mang? Pak Jumali. Pak Jumali. Supaya ndak ngalami ngeten. Waktu bunting itu ditambahkan vitamin mineral. Nggih. Waktu bunting ditambahkan vitamin mineral. Nggih. Ya sing bungkusan itu satu timbus sak sendok untuk kambing. Oh. Walaupun tidak bunting semua kambing perlu, terutama yang bunting menyusui. Gitu. Karena kambing ini tidak kena sinar jam 9 sampai jam 11. Kan dia kandang terus ya, tidak kena sinar. Nah, itu perlu ditambah vitamin mineral. Oh. Terus kalau sudah tidak keluar deh cepet ngeten iki. Oh. Dipandeng. Nah, ini. Oh. Ini sih ada nih. Oh, ini ndak ya? Nggih. Tapi niku anu apa medali kadang. Nggih. Oh, anu. Kanten sik gede. Nggih, kanten. Tapi pun kena obat. Jadi untuk sing bunting-bunting nih, ini sakit ditambah ingat nih. Terus itu anaknya kan tiga nih. Udahnya pun diparingi obat merah. Dereng. Oh, mungkin kalau bang. Harusnya anu langsung paringi obat merah. Pusernya itu. Ini kok nenda dikasih obat merah nih infeksi langsung kejang. Oh. Oke. Nah ini supaya nggak ngalami ingatan. Iya. Buatan sama apa? Oh, oke, awal-awale. Sering. Jadi jadi kambing bunting niku sampean kendori. Perlu ditambahkan vitamin mineral. Kalau kambing bunting itu, sanon iki. Perlu ditambahkan vitamin mineral. Kalau kurang vitamin mineral, kadang apa? Hari-harinya istilahnya gak keluar retensi, terus kadang belum melahirkan tidak bangun terus pincang. Oh. Itu salah satunya kurang vitamin mineral, apalagi kambing yang dikandangkan seperti ini tidak kena sinar jam 9 sampai jam 10 11 itu. Nah, itu perlu minumnya tambahkan vitamin mineral. Oh, jenengan enten ya enten kan ini kan kalau tambah ini. Nah, ini kalau ini anaknya kan tiga, supaya mungkin kalau tidak cukup ditambahkan apa susu. Kalau cukup ya enggak apa-apa, tapi cukupnya cukup di dom. Iya. Atasan. Jadi para peternak kita kalau melihara kambing itu terutama yang bunting, tapi semuanya bisa ditambahkan vitamin mineral, terutama yang selalu dikandangkan tidak kena sinar matahari jam 9 sampai jam 11 gitu. Di samping memang diberikan obat cacing rutin 3 bulan sekali. Yang penting tambahkan vitamin mineral. Soalnya sering-seringnya kalau tidak ditambahkan vitamin mineral itu habis melahirkan
hari-harinya ndak keluar atau retensio. Itu kalau ndak dibantu dikeluarkan, diobati, kalau telat bisa infeksi kandungan, bisa ndak tertolong kambingnya. Terus misalnya tak kambingnya tahan, mau bunting lagi itu biasanya sulit. Iya, iya. Untuk mencegah itu, pada saat bunting ditambahkan vitamin mineral. Terus itu aja udah. Kalau masih tidak keluar, memang sebaiknya satu hari setelah melahirkan itu pengobatan. Yang paling penting kambing itu kalau kambingnya bentuk seperti ini harus dikontrol. Waktu nanti nyape, tidak boleh langsung berhenti. Harus bertahap, karena kalau ada sisa susu pada saat bunting lagi, gampang ada radang. Mastitis. Nah, ini supaya tidak terjadi itu, yaitu dijaga pada saat mau melahirkan, dilihat ini. Kalau bengkak atau segera diperes, dibuang ini. Air susunya, dibuang. Kalau tidak gitu nanti radang tidak bangun, tidak tertolong. Jadi salah satu untuk mencegah ini yaitu tadi vitaminnya harus penuh, anu harus terpenuhi vitamin mineral, terus apa obat cacingnya rutin gitu. Dan yang paling penting satu hari setelah melahirkan kesehatan, walaupun keluar normal loh. Kalau misalnya nggak sempat itu ya tinggal nambahi vitamin mineral. Terus setelah melahirkan ini kencing. Ini kan kotor, Pak. Iya. Pak Jumali. Ini harus dibersihkan, disabun. Kalau enggak gitu seringkali terjadi luka. Luka dihinggapi lalat. Dihinggapi lalat terus bisa ada belatungnya, setnya. Harus dibersihkan. Ini nanti nih bersihkan supaya enggak ada lalat. Kan ini kotor bau. Ini. Dibersihkan nanti dikitar obat lalat. Jadi seringkali kambing habis melahirkan itu ada luka di sini, akhirnya sampai banyak setnya itu. Nah, supaya tidak terjadi, ini dimandikan, dibersihkan, terus dikasih obat lalat. Kan ini sudah mulai banyak lalat ini. Ada luka, habis melahirkan kan mungkin ada luka, meskipun tidak kelihatan, itu kalau infeksi, bau, dihinggapi lalat, akhirnya ngeset. Yeah. Dari situ yang muntur-muntus ya, lemut. Mungkin meruntungan ini, beruntung ini kok dibaringin ini kok, obat lalat. Jadi, buyang, kembali lagi, ini kambingnya Pak Jumali. Setelah melahirkan, hari-harinya tidak keluar, retensio. Kalau terjadi seperti itu, segera hubungi dokter hewan. Supaya tidak terjadi seperti itu, pada saat bunting, minumnya ditambahkan vitamin mineral. Itu nggak banyak, mungkin ini kan banyak kambing, satu timbo itu satu sendok. Kalau sampai kambing ini, cukup satu sendok makan. Ditambahkan pada minumnya untuk menghindari terjadi retensio atau hari-hari tidak keluar. Nah, sebaiknya memang setelah melahirkan satu hari, walaupun hari-harinya keluar, perlu kesehatan gitu. Terus nanti minumnya tambahkan vitamin mineral. Itu yang bisa kami sampaikan ya Pak. Ini ada bincangnya, kurang kalsium ini. Nanti ditambahi minumnya. Ini wow, mineral pentingnya saat bunting dan saat melahirkan ini. Enten di sepeda motor nanti kalau bundutkan kali obat lalatin nanti itu. Ya. Nggih, kalau siram ini. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.